Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberadaan Belanda di Indonesia selama 3,5 abad, pada masa penjajahan, ternyata banyak sekali meninggalkan jejak di bumi pertiwi, salah satunya adalah deretan bangunan sekolah yang berada di Kecamatan Tirtajaya. Uniknya bangunan sekolah tersebut masih berdiri kokoh hingga saat ini. Dan kali ini, tim Jendol TV akan menguak soal sejarah bangunan sekolah tertua di Karawang, peninggalan zaman kolonial Belanda. Bagaimanakah sejarahnya? Untuk itu tonton terus videonya, dan seperti biasa, bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, jangan lupa dukung terus channel Jendol TV dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, agar kami bisa terus mengungkap sejarah-sejarah selanjutnya. Angin sepoi-sepoi menyusup dari ventilasi gedung sekolah yang menggunakan bilik bambu dan berlantai kayu jati. Sejarah asal-muasal gedung sekolah peninggalan Belanda di Karawang. Dulu, gedung peninggalan zaman Belanda itu dibangun pada 1912 di Dusun Tangkil, Desa Kuta Ampel, tepatnya di sisi tanggul Sungai Citarum. Lantaran khawatir banjir, bangunan lalu dipindah ke tengah dusun. Kemudian, pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, gedung sekolah yang kala itu bernama Sekolah Rakyat atau SR itu dipindah ke Desa Pisang Sambo. Saat itu, Desa Pisang Sambo masuk Kecamatan Batu Jaya. Menurut guru di SDN Pisang Sambo 1, gedung sekolah dipindah ke sini, digotong oleh warga dengan gotong royong. Kemudian gedung sekolah itu juga pernah direhab pada tahun 2007. Dinding kayu gedung itu diganti dengan bilik bambu. Lalu, pada 2011, BNI menyalurkan Corporate Social Responsibility atau yang disingkat CSR dengan merehab bilik dan atap. Itu saja yang direhab. Ada beberapa titik lantai yang kayunya diganti. Sisanya masih asli dari kayu. Meski ada 3 ruang dalam kelas itu, hanya 1 ruang yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Sementara, 2 ruangan lainnya digunakan sebagai musala dan ruang penyimpanan. Karena ruang kelas cukup, jadi hanya digunakan kelas 4. Selain gedung, beberapa bangku kayu peninggalan Belanda juga masih ada. Seperti sekolah pada zaman dulu, bangku dan kursinya menyatu. Satu bangku digunakan di ruang perpustakaan. Sementara, sisanya disimpan di ruang penyimpanan. Tak hanya bangku dan gedung sekolah, buku induk sekolah pada masa lalu juga masih ada. Nama-nama murid dengan ejaan zaman dulu juga masih ada dan masih terpampang jelas. Hanya saja, ada sebagian yang sudah dimakan rayap. Ada juga keterangan siswa dikeluarkan karena malas, kawin, hingga mendapat amanah. Menurut cerita orang tua, dulu belum tentu satu desa ada sekolahan. Bahkan, ada yang dari Bekasi menyeberang sekolah di sini. Zaman dahulu serba susah, jangankan sekolah, makan saja masih susah. Pihak sekolah berharap, gedung sekolah tersebut mendapat perhatian dari pemerintah, terutama pemerintah daerah Pemda Karawang. Sebab, selama ini pengajuan yang mereka ajukan tak kunjung direspon. Kami pernah mengajukan tapi belum ada respon, kata pihak sekolah. Sebab, gedung tersebut perlu dirawat khusus. Sementara, pihak sekolah tak mempunyai anggaran lebih.
Bangunan yang terletak di dekat gerbang masuk sekolah itu masih banyak yang asli, hanya beberapa yang sudah diganti, seperti bilik dan pintu. Dulu masih menggunakan pintu dua, dan dulu juga dindingnya masih pakai papan, kalau sekarang sudah bilik. Alasan bangunan peninggalan penjajah Belanda ini masih digunakan, karena sekolahnya kekurangan ruang kelas, ada rencana bangunan kuno tersebut akan dijadikan semacam tempat kesenian. Pihak sekolah ingin bangunan itu diperbaiki, sebab sudah banyak yang rusak, seperti papan dan bilik. Sampai di sini dulu pembahasannya. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar.